Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Tunggu! Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Tuan Perdana Menteri, bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya PETA. PETA itu bentukan Jepang. Semua kolaborator Jepang harus disingkirkan. Saya khawatir negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Merdeka 100%! Merdeka 100%! Merdeka! Pemikiran Tuan tentang kemerdekaan yang 100% memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Saya sangat setuju, Tuan. Betul itu. Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing. Lembeknya Perdana Menteri Sahir itu sangat merugikan kita yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi diplomasi yang dilakukan itu malah membuat kemunduran. Namun, jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat, Tuan. Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Tatkala negara Indonesia merdeka didirikan rata-rata orang, yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang. Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah, saya tak segan-segan akan mengambil alih kebijakan sendiri. Jadi, apa kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-perlahan. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara sejati, tidak menjadi alat politik. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang kemari? Boleh saya lihat surat-suratnya? Perdana Menteri akan kami bawa. Ini urusan sangat mendesak. Tunggu dulu! Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman tahu akan hal ini? Lebih baik bapak-bapak menghadap atasan dulu. Lapor Pakde. Ada apa, Gus? Sultan Syahrir dan pejabat-pejabat tinggi lainnya diculik tadi malam di Solo. Saudara saksi, sangat tidak mungkin regu penculik Perdana Menteri Syahrir ini bergerak tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar. Penculikan ini adalah awal dari peristiwa rencana besar kudeta 3 Juli 1946, di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa pemberhentian Kabinet Syahrir. Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih
menjadi panglima besar. Kesetiaan saya sebagai panglima besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Sungguh pun di antara mereka ada yang menyimpang. Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah. Perihal maklumat pembubaran Kabinet Syahrir. Itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai panglima besar. Dan itu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 pukul 12 malam tepat. Kemungkinan besar mereka akan segera menyerang Jogja. Saya sudah minta Pak Yusuf untuk segera kirim telegram pada Bung Hatta di Jogja tentang isi surat ini. Bro, semoga rakyat Jogja. Halo? 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 Bung, bagaimana Bung? Bisa? Bung, bagaimana? Bisa? Tampaknya saluran komunikasi ke Jogja, baik telepon maupun telegram terputus, Pak. You know what time it is? Mr. Cochran. This can't be right. It's outrageous. We only have 2 hours left to tell Jogja about this. Let's just hope the U.S. Air Force can fly to Jogja tonight. Good evening. Can I help you, sir? We need to leave for Jogja right now. Yes, sir. Let me get clearance first. Control tower, can I get clearance for tonight? Negative. The airport is closed. No clearance for tonight. I repeat, no clearance for tonight. Copy this? Copy. Where is Alink Sherman? Mr. Sherman, you are holding Hatta's letter back on purpose. You don't have proof, Mr. Cochran. The Republic cannot respond to a cancellation of the ceasefire on such short notice. Wake up, Mr. Cochran. This is the East Indies. It will always belong to the Dutch. You wake up, Sherman. The whole world is changing. We've won this war. The Dutch don't need Hiroshima to win this war. Oleh tomat lumayan. Beras gue paling isai lah, ha? Untuk nak. Ya. Tuh.
Dok, jangan marah sama Bapak. Bapak cuma pergi sebentar kok. Ayo, Dok. Hanum. Hei, Mbak. Pribun. Tolong kau beri masmu. Oh. Hei, Mbak. Tak torian, Mbak. Bu, selama saya pergi berperang, Sinuwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Ngatos-atos, Mas. Mugi tansah dipun paringi selamat. Wes, Bu. Niat selamat, balik selamat. Situasi darurat seperti sekarang, jangan bilang sama dia. Dia lagi sakit, ya? Baik, Pak. Jenderal, silakan Jenderal. Dimas, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sekarang lebih baik Dimas pulang dan mengasuh. Dewodo, iya, Pak. Antarkan Dimas pulang. Harap dijaga dengan baik. Jangan suruh dia keluar. Sebentar lagi saya akan melakukan sidang kabinet. Dan saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Ya? Baik. Tapi saya akan tetap menunggu di sini. Menunggu hasil sidang kabinet. Baiklah. Perintah kilat. Satu, kita telah diserang. Dua, pada tangan. Huh?
rasakno. Hei, Farham Khan. Ngapa?